channel DIY Mailda. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat bunga matahari seperti ini. Di sini saya menggunakan jenis benang polycherry. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama kita buat magic ring. Setelah ini kita buat satu rantai, kemudian kita buat single crochet sebanyak 6 kali. 6. Setelah kita membuat 6 single cross, kemudian kita tarik benang yang bagian pendeknya seperti ini. Setelah itu kita slip stitch pada lubang single cross yang pertama. Itu untuk menggabungkan menjadi satu lingkaran ya teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk round kedua kita buat single cross lagi, satu lubang kita isi 2 single cross. Kita awali satu rantai dulu, kemudian untuk satu lubang kita isi 2 single cross, jadi nanti jumlahnya menjadi 12 single cross. Pada lubang berikutnya kita isi satu lubang 2 single cross, kemudian lubang berikutnya 2 single cross lagi dalam satu lubang. Ini saya sudah membuat sebanyak 10 single cross ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sorry sudah 12 teman-teman. Kemudian setelah kita membuat 12 single cross, kita sambung dengan cara kita slip stitch seperti ini. Kemudian untuk round yang ketiga kita awali dengan satu rantai, kemudian untuk lubang single cross yang pertama kita isi satu single cross, kemudian untuk lubang berikutnya kita isi 2 single cross. Jadi di sini caranya satu lubang kita isi 1 single cross, kemudian lubang berikutnya 2 single cross, dan kemudian yang berikutnya 1 single cross lagi. Kita selang-seling ya teman-teman. Oke. Lubang berikutnya 1 single cross. Kemudian lubang berikutnya kita isi 2 single cross. Single cross lagi, kita lakukan sampai selesai ya teman-teman.
Setelah kita selesai sampai di ujung sini, kemudian ujung lingkaran, kemudian kita sambung dengan cara membuat slip stitch pada lubang single crochet yang pertama. Ini. Kemudian untuk round yang keempat, kita awali dengan satu rantai lagi. Kemudian untuk awal round kita buat satu single crochet, maksudnya satu lubang. Kemudian lubang berikutnya satu single crochet lagi. Kemudian lubang berikutnya kita isi satu lubang dua single crochet. Lubang berikutnya kita isi satu single crochet. Kemudian lubang berikutnya satu single crochet lagi. Kemudian lubang berikutnya kita isi dua single crochet. Kemudian satu single crochet, satu lubang. Lubang berikutnya satu lubang dua single crochet. Kita lakukan sampai selesai ya teman-teman. Oke, saya sudah selesai membuat untuk round yang keempat. Kemudian kita tarik agak panjang. Setelah itu kita gunting. Kita rapikan dengan cara kita tarik benang ke bagian belakang seperti ini. Rapikan dengan cara seperti ini. Setelah ini kita buat bagian kelopaknya. Kita gunakan benang warna kuning. Untuk bagian kelopaknya kita bisa mulai dari lubang mana saja. Oke, saya mulai dari lubang sini. Kemudian kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Setelah kita membuat 3 rantai, kemudian kita buat double crochet pada lubang yang sama. Setelah itu kita buat triple crochet seperti ini. Kita buat pada lubang yang sama lagi. Setelah itu kita buat rantai sebanyak 2 rantai. Kemudian kita tusuk slip pada lubang rantai yang pertama. Setelah itu kita buat double crochet lagi pada lubang pertama. Setelah itu kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian kita tusuk slip pada lubang yang sama lagi. Seperti ini. Kelopak pertama seperti ini. Setelah itu kita tusuk slip pada, kita skip satu lubang ya teman-teman. Jadi kita langkah satu lubang, kita tusuk slip pada lubang berikutnya.
Setelah itu kita buat 3 rantai lagi, 1, 2, 3. Kita buat double cross pada lubang yang sama. Kemudian triple cross pada lubang yang sama. Setelah itu 2 rantai, 1, 2. Setelah itu kita tusuk slip pada lubang rantai yang pertama, kemudian 1 double cross lagi pada lubang yang sama. Kemudian 3 rantai lagi, 1, 2, 3. Kita tusuk slip pada lubang yang sama. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kemudian kita tusuk slip pada lubang yang kedua. Kita skip satu lubang ya teman-teman, karena kalau kita tidak skip nanti hasilnya terlalu rapat. Kita awali 3 rantai lagi, 1, 2, 3. Kemudian 1 double cross pada lubang yang sama. Kemudian triple cross pada lubang yang sama juga. Setelah itu 2 rantai, kita tusuk slip seperti ini. Kemudian 1 double cross lagi. Setelah itu 3 rantai, 1, 2, 3. Kita tusuk slip ke lubang yang sama. Oke, di sini saya sudah membuat 3 kelopak bunga seperti ini. Kita lakukan sampai selesai ke ujung sini ya teman-teman. Oke, saya sudah selesai membuatnya. Kemudian ini yang terakhir, kita tusuk slip pada lubang yang sama juga. Kemudian kita tusuk slip lagi pada lubang, kita skip yang satu ini, kita tusuk slip pada lubang kelopak yang pertama. Itu kita gunting. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya membuatnya untuk kelopaknya menjadi 12 kelopak ya teman-teman. Oke, seperti ini jadinya. Yang ini nanti kita rapikan. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya untuk bunga matahari rajutnya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.